Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan lagi video simulasi pemasangan paket lengkap lampu Duramoto X1 untuk Honda ADV160. Dan paketan ini akan kita kirim ke daerah Bali. Pemasangan melalui online shop Shopee. Dan paketan ini meliputi ada beberapa item ya. Yang pasti di sini di bagian sepasang lampu Duramoto X1, yang ini ya ada sepasang, terus relay set PNP yang ini, terus accessory fixation yang sudah kita custom untuk menyala lampu utama dan juga lampu tembak DMX1. Jadi request untuk memfungsikan lampu utama dan juga lampu tembak menggunakan hanya satu saklar di saklar kiri fixation saja. Lalu yang terakhir ada penambahan bracket tambahan. Ini bracketnya ya. Jadi kita menggunakan bracket khusus supaya memudahkan dalam pemasangannya. Dan penempatan seperti biasa menggunakan atau bekas dudukan plat nomor depan ya. Jadi plat nomor depannya nanti digantikan posisi di bagian atas. Di bagian bawahnya tinggal dipasangkan lampu ini. Dan yang pasti nanti fungsinya di saat pas off seperti ini, maka lampu senja atau alis yang menyala di bagian lampu utamanya, lalu pas menyalakan di bagian senja seperti ini, di on yang kedua atau di logo yang ini ya, harusnya lampu senja. Karena merequest khusus, maka lampu utama standar atau lampu utama motor yang menyala. Lalu pas kita nyalakan yang ketiga seperti ini, yang paling depan, maka akan menyala di bagian lampu Duramoto X1 lobim warna kuning, dan di bagian high beam atau pass beam yang nyala bersamaan akan berfungsi ya. Jadi kalau udah seperti ini bisa difungsikan. Tapi kalau hanya menggunakan di bagian lampu utama saja seperti ini nggak bisa difungsikan ya, harus ini yang bisa. Jadi perbedaannya antara high beam dan pass beam, pass beam itu bisa berfungsi atau bisa digunakan tanpa harus menyalakan lampu utama posisi. Jadi posisi saklar di lampu utama ya, bukan lampu utama yang menyalanya. Karena ini requestnya bisa pas tombol kesenja, maka lampu utama yang menyala. Jadi tombolnya itu harus ke lampu utama baru bisa dinyalakan di bagian high beam. Nah, tetapi kalau pass beam walaupun off seperti ini bisa, tengah juga bisa, apalagi yang paling depannya. Ya, jadi kita fungsikan untuk lobim warna kuning ya, pas ke bagian depan seperti ini. Pass beam nyala bersamaan di lampu tembaknya. Nah, biasanya kan kalau merequest hanya menggunakan dua fungsi, saya menggunakan dua relay ya, tetapi di sini tetap kita menggunakan tiga relay. Fungsinya adalah untuk spare nanti jika ada trouble di salah satu relay, tinggal mengganti relay sebelahnya ya. Jadi untuk relay ini aslinya untuk sekarang adalah fungsinya di bagian lobim warna kuning dan yang nyala bersamaan ini tidak dipakai atau tidak berfungsi. Tapi suatu saat jika ini ada masalah tinggal ditukar posisinya saja, jadi lebih simple. Aslinya memang kita buatkan khusus buat 3 mode, tapi karena ownernya itu merequest supaya lebih simple, jadi tanpa menggunakan saklar tambahan, tapi tetap kita buatkan relay set 3 mode seperti ini. Dan di saklar kiri fixation yang pasti di sini ada 4 kabel, 2 skun kecil, 2 skun besar. Ini sama persis dengan saklar kiri dari Honda ADV160 ya, yang berfungsi di atas, berfungsi untuk switch rem dan juga switch starter. Dan di sini ada modul yang sudah kita rakit untuk memfungsikan di bagian lampu utamanya ya, di bagian sini. Dan ini soketnya juga sudah saya PNP kan. Ini yang arah menuju ke headlamp, ini yang menempel ke kabel bodi. Jadi soket aslinya tinggal dilepas, satu nempel ke sini, satu lagi nempel ke yang ini, nempel ke bagian soket yang nempel di headlamp. Dan yang pasti di sini ada satu kabel negatif, ini wajib dipasangkan di bagian negatif SCM atau ECU ya. Dan di sini ada soket 3 pin. Ini walaupun hanya dua yang kita kasih kabel, karena di bagian sini lawannya adalah 3 pin ya. Kalau di sini kan ada 3 kabel ya, warna putih, warna merah, dan warna kuning. Ini untuk cahaya warna kuning,
yang paling kiri tengah untuk yang nyala bersama, dan paling kanan itu yang nyala warna putih. Dan yang pasti di sini ada positif aki menggunakan kabel terpisah yang bisa dilepas bagian sini. Lalu satunya ini untuk menyalakan atau difungsikan atau pasangkan di baut negatif massa. Ini bisa digabung dengan kabel yang ini ya, karena fungsinya sama saja. Terus di bagian relay set di sini yang pasti ada soket 4 pin. Ini tinggal disambungkan saja ke soket driver yang ini ya. Ini soketnya 4 pin juga sama, dan ada keterangan nomor 2, ini juga nomor 2. Nah, kalau yang di sebelah kiri fixen ini ada keterangan nomor 1, dan juga di sini juga ada keterangan nomor 1. Dan yang pasti di sini ada oleh-oleh ya untuk gantungan kunci merek Duramoto. Terus yang pasti di sini ada 3 soket. Nah, ini 3 soket ini berfungsi untuk mengganti soket dari saklar kiri Honda ADV160 ya. Yang pasti fungsinya sudah kita sesuaikan sama persis dengan saklar kiri Honda ADV160. Dan kualitas seku dan soketnya pun kita menggunakan yang original ya, bukan yang biasa. Jadi selama ini masih ada yang kurang begitu paham untuk mengenai kualitas dan fungsinya ya. Jadi soket pun itu ada yang biasa, ada yang bagus. Tapi di sini kita selalu menggunakan sekunya menggunakan yang berkode STP dan soketnya yang berbahan nilon. Jadi tidak mudah koslet, lebih kuat dan lebih maksimal, dan tidak mudah korosi. Dan yang pasti saklar kiri fixen pun di sini kita selalu menggunakan original Minda. Ya, ini sama persis dengan original dari bawaan saklar kiri fixen. Nah, ini untuk pemasangannya. Jadi ini kalau kita posisikan seperti ini, ini untuk posisi sebelah kiri, ini untuk posisi sebelah kanan ya. Kalau kita melihat dari depan, kalau umpamanya di kita rubah, ini untuk posisi sebelah kanan, ini untuk posisi sebelah kirinya seperti ini. Ya, jadi ini posisi di belakang headlamp. Dan yang pasti nanti dikasih bolongan untuk kasih lubang untuk ini ya, baut yang sudah saya sediakan. Ini menggunakan baut L ukuran panjang 3 cm di bagian dudukan plat nomor dari Honda ADV160. Oke, di sini sudah saya kasih arus untuk positif aki, untuk negatif massa untuk relay ya di sini. Terus positif input menuju ke saklar kiri fixen. Ya, kita memasangkan di soket 4 pin. Karena memang aslinya juga bawaan dari Honda DV di bagian soket ini ya. Terus negatif ini untuk memfungsikan di bagian modulnya. Nah, setelah kita masukkan arus negatif dan positifnya, kita langsung di bagian senja ya. Senja seperti ini. Ini sebenarnya lampu utama Honda ADV160 yang menyala. Pas kita menyalakan di bagian lampu utama seperti ini, maka Duramoto X1 lebih warna kuning yang menyala seperti ini ya. Oke. Ini untuk lobbynya. Terus lanjutnya kita menyalakan di bagian high beam. Nah, nyala bersamaan berfungsi seperti ini. Begitupun pas beam ya. Ini untuk lobbym warna kuning, pas beam. Kalau kita off-kan semua ya. Ini posisi senja menyala atau alis. Kita nyalakan pas beam seperti ini, nyala bersamaan. Oke. Tapi pas kita menyalakan di bagian, kalau kita posisi ke bagian setengah, ini nggak bisa dipakai ya. High beam masih bisa dipakai, tapi kalau kita di sini bisa pakai. Tetapi kalau pas beam walaupun off semua seperti ini, bisa dipakai atau bisa difungsikan. Oke. Ini fast response ya, karena menggunakan rangkaian khusus, jadi tidak menggunakan relay set yang sudah jadi atau aftermarket. Kita menggunakan relay set rakitan. Fungsinya nanti juga jika ada masalah di salah satu relay, bisa mengganti dengan relay-relay yang dijual di pasaran, jadi lebih ringan ya, tidak harus membeli satu set lagi. Nah, tapi di sini kita juga tetap menjual dengan garansi. Jadi teman-teman jika juga sudah tidak usah ragu lagi untuk pemesanan seperti ini. Jadi khusus buat di luar kota, saya sarankan untuk membeli paket lengkap seperti ini supaya memudahkan dalam pemasangannya. Oke, cukup sekian untuk video simulasi pemasangan paket lengkap lampu Duramoto X1 yang akan kita kirim ke daerah Bali. Pemasangan melalui online shop Shopee. Request khusus satu saklar kiri fixen bisa berfungsi untuk lampu utama dan juga lampu tembak pada kesempatan kali ini.
Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga. Dan nomor 0812-2750-7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih di daerah Tangerang Selatan ya. Tepatnya di Jalan Rawabunga 15, RT1 RW2, nomor 167, Kelurahan Ponokacang Barat, Kecamatan Ponokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Aksesoris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan, khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.